lu. Okay guys, so assalamualaikum dan sedang menonton Avi Vlog Channel. Okay guys, untuk video kali ni macam tajuk kau tengok, hari ni aku nak hantar SOM aku ni pergi ke Dino guys. So seperti macam korang tahu, SOM aku ni aku dah buat stage 1 guys, yang mana aku dah tukar exhaust, ECU dan air filter. Dan cakap pasal air filter guys, aku dah siap nak keluar pergi Dino. Sekali abang kurir datang sampai guys air filter KL ni. Okay, so aku tak nak cakap banyak, jom kita pergi pasang. And then nanti on board nanti aku cerita korang kenapa aku pilih air filter KN ni guys. So jom kita pasang dulu and then kita pergi ke Dino guys. So jom. Okay guys, so ni air filter standard lah. Okay, so ni air filter KN. Kau boleh compare kan. Okay, bersih lagi ni. Sebab air filter ni aku tukar masa 10,000 kilometer. So mileage aku baru 13K, maknanya baru 3,000 kilometer. Masih bersih lagi. Okay, so sekarang ni masuk saja, PNP saja, tak perlu nak buat apa-apa. Right, so ni cap atas dia, korang je masuk je ni je kat bawah. Okay, so masuk dalam kat airbox, so pasang macam biasa. Right, okay guys, so sekarang ni aku dah pergi Dino. So bahagian tengah ni aku buka sebab untuk nak cocok komputer ni wire dia. Okay, harap dalam video nampak lah sebab aku pakai helmet ni. Okay, so senang terus cocok komputer terus run. Tak payah time atas Dino lah, time tu lah nak buka tu ini. Lepas tu tips dia, minyak pun kena penuh. Jangan minyak separuh kau pergi Dino, sebab atas Dino tu memang akan teran ya. Okay, okay guys, so bengkel yang aku nak pergi Dino ni aku tukar last minute. Aku pergi ke, sekarang aku nak pergi ke MPR Garage. So pada korang mesti dah tahu MPR Garage ni, yang apa, you motor vlogger Zulfi Ahmad selalu pergi hantar motor dia buat LC masuk injection. Pada awalnya aku nak pergi ke MA Performance, tapi disebabkan MA Performance dia kata hari ni book punya slot, punya slot untuk Dino penuh. So tak boleh nak hantar. So aku pergilah ke MPR Garage. So MPR Garage pun tak jauh juga daripada rumah aku. So expectation aku untuk Dino ni tak tinggi sebab barang pun tukar barang luar je, air filter. Air filter KN baru je pasang. Sebelum aku nak pergi Dino tu, tiba-tiba kurier datang kata ada barang. Aku beli kat Shopee je air filter KN tu. Kalau korang berminat nak beli air filter KN tu, aku akan letak link dekat description. Balik daripada Dino ni aku bagi tahu korang apa kelebihan air filter Dino, air filter KN ni. Kenapa aku memilih air filter KN daripada air filter-filter lain. Expectation aku 20 ke 21, tok naik 1. Kalau tak naik pun 0.5, 0.8 pun takpelah, ada improvement lah. Cuaca pun nak hujan lah guys.
apa yang best dekat BF3i ni guys, yang aku suka lah, untuk standard lah. Orang pulas je dia pergi, orang pulas je dia pergi. Dia punya torque tu gila lah guys, untuk kapcai lah. Sebab aku dah pernah bawa Y, aku pernah bawa RS. Ini bukan nak condemn, ini pendapat aku sendiri. Aku feel motor tu sendiri memang SOM ni dia lain pada lain lah, untuk standard lah. So, aku sarankan kalau untuk korang nak pakai plug and play dekat ECU Espada ni, aku macam tak recommendkan lah. Seloknya korang dyno lah. Nanti next video onboard juga aku akan buat kelebihan dan kekurangan dyno ni. Sekarang ni senang guys, tak macam dulu. Sekarang ni dyno, dyno ni sekali jalan habis terus. Tak nak pening-pening, tak nak fikir-fikir. Sini ke? Oh, depan lagi ya. Aku baru first time guys pergi MPR Garage ni. Tengok video apa Zulfi Ahmad tu, aku familiar dari sini. Tapi MPR tu kat mana tak tahu, tapi memang kat sini lah. Oh silap, betul lah tadi sana. Alright. Okay guys, so settle lah dyno semua. So dia punya result dia nanti sampai rumah aku explain kat korang, aku tunjuk. Oh ada ringan. Nak jalan ya. Kena kot. So far alhamdulillah sepanjang dyno tak ada masalah, cun-cun dia meragam, tak ada apa. Okey, ada lengan sikit, ada lengan. Cuma yang aku perasan kalau dah buat stage 1 ni tukar ECU, kalau user SOM dia akan tahu lah. Dia akan rasa feeling VTEC kan, selepas 7k RPM tu dia akan ada rasa macam turbo sikit macam tu lah. Tapi lepas dah dyno semua, benda tu dah tak ada rasa guys. Aku rasa benda tu memang dah diset pada ECU standard. Dan aku pun ada buat research, diorang kata untuk ECU standard memang dia dah settingkan pada power atasan tu, memang ada dia bagi minyak lebih. So masa 7,500 tu memang minyak masuk banyak lah. Ya, macam aku janji dia mula tadi, aku nak beritahu orang kenapa aku pilih air filter KL ni. Aku dah buat research guys pasal air filter KL ni. Ramai yang feedback kata air filter KL ni better. Dia ada kategori. Satu air filter standard, air filter KL dengan air filter Espada. Untuk air filter standard, ramai yang kata total body bersih. Memang tak diragui lah, memang air filter standard tu dia memang tapis sabuk lah. Tetapi flow udara agak sempit. So untuk stage 1 ni dia agak berat sikit, udara masuk tak banyak. Okay, tetapi kalau pakai Espada pula, flow angin memang cantik. Tetapi banyak yang komen, rata-rata lah, total body cepat kotor. So bila total body cepat kotor ni, mungkin sebulan dua kali korang kena kerap cuci lah. Kalau tak nanti total body akan rosak. Okay,
Jadi bila aku research, ramai kata air filter KL ni bagus sebab flow angin dia macam air filter Espada, dia punya tapis habuk macam air filter standard. Ah, so dia kategori tengah-tengah. Dia tapis bagus, flow angin pun cantik. Sebab itulah aku memilih air filter KN. Dan air filter KN yang aku pakai ni bukan original guys. Ni macam copy punya. Sebab kalau kat Shopee pun baru RM20, 20 lebih je tu. Tak mungkin original harga 20 lebih. Betul-betul KN punya air filter, common-common pun ada dekat 100 harga dia. Tapi rata-rata mengatakan air filter KN ni bagus. Kalau pakai air filter standard, senak. Pakai Espada, cantik. Oh, gila. Air filter Espada cantik. Tapi total body cepat kotor. Nak buka total body tu untuk SOM ni payah guys. Motor ringan guys. Oh. Okay, so settle dah guys. Dino, aku berada kat rumah. So sekarang ni mesti korang tertunggu kan result dia. Ni result dia guys. Okay, so jom aku tunjuk korang. Okay, untuk dari segi graf lah, kita tengok pada graf dulu. Okay, ada peningkatan. Okay, AFR pun cantik guys, antara 12 dengan 13. Dia antara 12 dengan 13 memang dia perfect. Kalau lebih tu tak elok, bawah pun tak elok. Kita kena antara 12 hingga 13 guys. Okay, so dekat sini dia ada sip minyak lebih sikit pada hujung-hujung dia. Yang bawah ni masih lagi dalam 12. Okay, dan horsepower dia ni guys 20.61 dan top 16.36. Dari segi pendapat aku, kalau dari segi result ni nak compare dengan SOM punya spek official yang dikeluarkan oleh pihak SOM, yang mana kalau untuk horsepower, untuk standard lah, semua standard 19.7 dan untuk top 17 something macam tu. So dekat sini ada kenaikan hampir satu lah, senang kata satu lah, satu horsepower, dan top pula turun satu, hampir satu juga. Okey, tapi kalau untuk yang standard tu, top dia 17 tu sampai 7500 RPM. Tapi yang dekat sini sampai 8000 RPM guys ditarik. Okey. Right. So mungkin untuk spek motor aku ni dari segi torque dia agak turun sikit, tapi horsepower dia ada lebihan. So maknanya mungkin pada hujung torque speed ada lebih. Okay. Fungsi torque ni adalah untuk menggerakkan kita punya motor, pickup lah. Horsepower ni adalah penentu kita punya hujung torque speed tu macam mana. Okay, so ada yang jenis motor torque tinggi horsepower rendah, tu maksudnya motor dia memang pickup. Tapi ada yang torque rendah tapi horsepower dia sampai 30, tu bermakna pickup dia kurang tapi torque speed dia gila. Tapi kalau korang dapat contohlah macam LC aku, torque 22 horsepower 30 kan, dia tak jauh beza antara horsepower dengan torque, itu kira macam jackpot dah. Kira pickup ada, torque pun ada. Okay, so inilah dia guys result dyno untuk project stage 1 dekat LEBF3i. So kalau korang nak follow resipi step stage 1 aku ni, kau boleh try. Okay, so untuk barang-barang stage 1 ni aku akan letak link dekat description. Okay, so aku dyno dekat ni MPR Okay, so apa pendapat korang tentang project stage 1 dekat SOM aku ni, baik ke tak baik? So kalau korang ada komen ke ada pendapat korang, kau boleh komen dekat bawah. So andai kata kalau korang dah buat stage 1, kalau korang sampai, korang boleh kongsi lah berapa korang punya result dyno, berapa horsepower dengan berapa torque. Kok korang punya lagi lebih daripada aku punya, bolehlah kongsi pada masyarakat. So aku rasa video sampai di saja kali ni. So aku harap pengkongsian kali ni bermanfaatlah untuk korang. Okay, kalau segala barang stage 1 ni aku akan letak link dekat description. So korang boleh try dan boleh beli dekat link tersebut. Okay, so aku rasa video sampai di saja. Terima kasih, jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.